Junaidi Mistar lahir dari keluarga petani di Lumajang 3 April 1967 silam. Besar di lingkungan pedesaan, putra pasangan Haji Mistar dan Hajah Satuna ini telah mengenyam pendidikan dasar di SDN Keraton 2 Yosowilangun Lumajang. Kemudian ia melanjutkan ke SMPN Yosowilangun Lumajang. Di tingkat sekolah menengah atas, Junaidi menempuh pendidikan di SPG Negeri Lumajang. Selain waktu siang hari banyak digunakan belajar di bangku sekolah umum, pada waktu malam harinya juga dimanfaatkan Junaidi untuk mengaji di musola keluarganya. Kecintaannya terhadap ilmu dan pendidikan menuntun Junaidi muda untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selepas lulus SPG, ia melanjutkan ke program studi pendidikan bahasa Inggris IKIP Malang yang sekarang menjadi Universitas Negeri Malang. Semasa awal kuliah D1, S1, Junaidi pernah menjadi mahasiswa yang paling ketinggalan secara akademis karena waktu sekolah di SPG tidak pernah mendapat pelajaran bahasa Inggris penuh selama 3 tahun. Berkat support doa orang tua serta diiringi kegigihan Junaidi muda, alhamdulillah kesulitan tersebut bisa teratasi. Kemudian pada semester 6, sudah mendapatkan beasiswa dari Mobile Oil Company. Dan memasuki pada semester 7, 8, dan 9, Junaidi kembali mendapatkan beasiswa ikatan dinas dari pemerintah. Gelar guru besar. Menengah maupun pendidikan tinggi. Semoga kehadiran beliau di kancah pendidikan sebagai guru besar pendidikan menjadi kontribusi yang sangat besar bagi pendidikan nasional yang berasal dari kalangan Nahdiyin. Dosen program Pasca Sarjana Universitas Islam Malang ini adalah satu-satunya dosen UNISMA yang ulet, mampu bersaing di tingkat global. Etos kerjanya yang tinggi serta pengabdian yang total, dia pun dipercaya menduduki sejumlah jabatan penting. Saya mengenal beliau itu sudah lama, sejak beliau mahasiswa. Beliau memiliki integritas kepribadian dan integritas sosial yang bagus. Produktif dalam menulis, produktif dalam meneliti, atau di kalangan sahabat-sahabat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan seakan-akan tanpa cacat, baik secara akademis maupun secara sosial. Mengawali karir sebagai Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNISMA, Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UNISMA, kemudian menjadi Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Program Pascasarjana, Asisten Direktur Bidang Akademik Program Pascasarjana juga pernah ia sandang. Kini ia pun dipercaya sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama UNISMA. Pak Junaidi ini yang saya kenal adalah salah satu tipikal anak desa yang memiliki semangat dan motivasi yang sangat kuat melampaui ambang batas anak-anak desa pada umumnya.
saya mendapatkan kesimpulan kalau Pak Junaidi itu memiliki karakter yang moderat, sehingga kalau kita kaitkan dengan karakter dasar Ahlussunnah wal Jamaah Aswaja, tergambar secara baik di dalam sosok Profesor Junaidi Mistar ini. Dengan berbekal prestasi yang sangat menonjol pada masa belajarnya, ayah dari Cantika Suradewi ini juga dipercaya menjadi seorang visiting scholar di Michigan State University, Amerika Serikat. Dalam kesempatan yang berlangsung selama 3 bulan di pertengahan tahun 2010 tersebut, ia bekerja sama dalam kegiatan akademik pembelajaran dan penelitian dengan Profesor Susan Guest, seorang ahli Second Language Acquisition yang merupakan Direktur Pusat Bahasa Michigan State University. Bukan sekolah tak manjar, pinter di jadi guru. Sipun alhamdulillah, kacang ngantar terus. Beri selamat dunia berakhiran. Jiwa kepemimpinan Junaidi sudah ditempa sejak mahasiswa. Junaidi aktif di himpunan mahasiswa jurusan. Ia pernah menjadi sekretaris Monas Indonesia Islamic Society di Melbourne, Australia. Saat itu juga menjadi sekretaris pengelola Universitas Terbuka Luar Negeri juga di Melbourne, Australia. Koordinator Perencanaan Penyelenggaraan Pembinaan Pengembangan Pendidikan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kota Malang, menjadi Wakil Ketua Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kota Malang, pernah menjadi Sekretaris Pengurus Yayasan Unisma, dipercaya juga sebagai Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta Kota Malang, Wakil Ketua Takmir Masjid Al-Huda Jatimulyo Lowokwaru Malang, dan aktif di berbagai organisasi yang lain sampai sekarang. Atas nama pimpinan Universitas Islam Malang, mengucapkan selamat dan sukses pada Profesor Haji Junaidi Mistar, MPD PhD, yang telah berhasil memperoleh jabatan fungsional guru besar dalam bidang pendidikan bahasa Inggris dari Mendikbud. Dan sekaligus hadirnya Profesor Junaidi sebagai guru besar ini akan menambah energi tersendiri bagi Universitas Islam Malang yang saat ini berada di klaster 2, urutan 42 besar perguruan tinggi di Indonesia dari 3.320 perguruan tinggi, baik PTN maupun PTS. Guru besar yang telah disandang oleh Profesor Junaidi, mudah-mudahan memberikan motivasi bagi dosen-dosen yang lain untuk ikut mengurus guru besarnya yang sudah saatnya, agar supaya Unisma menjadi perguruan tinggi yang bukan hanya pada tataran nasional, tapi juga pada tataran internasional.